Cerita perpisahan, pesan dan kesan dari siswa kelas 12 yang diwakili oleh Saudari Aulia Devi Savitri. Dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alan dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Lurah Bukit Kepur, yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Dumai, yang kami hormati Bapak Komite SMK Negeri 3 Dumai, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Majelis beserta staf, orang tua, wali murid kelas 12 SMK Negeri 3 Dumai, serta tamu undangan dan teman-teman rekan, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di lapangan sekolah SMK Negeri 3 Dumai. Salawat berbagaikan salam tak bosan pula kita hajarkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wasilah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala, dan mengajari kami ilmu pengetahuan selama 3 tahun ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas jasa-jasa para bapak ibu guru. Pada kesempatan ini, kami mohon maaf atas segala kesalahan yang telah kami lakukan selama belajar di sekolah ini. Atas tingkah laku kami yang mungkin membuat Bapak Ibu Guru selalu memaafkan semua kesalahan kami. Untuk adik-adik yang masih meneruskan pendidikan di SMK Negeri 3 Dumai ini, kami, kakak-kakakmu, hanya berpesan, teruslah menuntut ilmu, belajar yang rajin, dan hormatilah selalu Bapak Ibu Guru di sekolah ini. Patuhlah pada nasihat-nasihat baik mereka. Kemudian yang terakhir, teruntuk orang tua kami tercinta, terima kasih banyak atas kasih sayangnya kepada kami. Terima kasih sudah bersedia menyekolahkan kami di SMK Negeri 3 Dumai ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dari perwakilan orang tua siswa kelas 12, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ramli Sinaga selaku orang tua dari Muhammad Arif. Kepada Bapak Ramli Sinaga, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Lurah berserta jajarannya, LPMK yang telah hadir di hadapan kita bersama. Yang pertama, kita mengucapkan syukur alhamdulillah seperti yang dijabarkan oleh Pak Imam tadi. Wala saufa yutika rabbuka fatardo. Datangnya kita bisa bertemu dan bisa kita berkumpul dengan acara, yaitu untuk menghadiri anak-anak kita yang telah untuk berpisah ataupun selamat sukses untuk hari ini untuk menerima jabatan-jabatan yang diberikan oleh guru yang ada di tempat kita ini. Kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amma sa'ila falatanha, Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan lupa mensyukuri, wa amma binikmati rabbika fahaddits. Ini sebenarnya yang kita jabarkan ini, izinkanlah kita untuk mewakili
dan kepada ataupun santri ataupun anak-anak kami yang jurusan kepada artinya atau untuk melanjut kuliah ataupun melanjut untuk membuatkan lamaran, kita selalu meminta kepada yaitu siapa? Wala sinatu wala naum. Yaitu siapa? Kita selalu berdoa meminta kepada Allah SWT. Takkan terjadi kita menjadikan dapat kelulusan ataupun tamat sekolah kalau tidak diridhoi Allah SWT. Kita meminta kepada anak-anak kami yang untuk nanti melanjutkan melamar pekerjaan, mudah-mudahan diterima oleh satu perusahaan ataupun industri ataupun kemana jurusannya ataupun melanjutkannya keramat Allah SWT. Kita selalu meminta kepada Allah SWT, semoga pada hari ini kita bertemu ataupun bertemu, kita diberikan keselamatan dan kesehatan seperti yang didapatkan oleh penyelamatan dunia akhirat wa inna adabana. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini kita hanya menjabarkan sedikit kepada anak-anak kami yang telah nantinya menerima supaya dikenal Allah SWT. Jangan karena sudah tamat nanti lupa ataupun jadi tukang minum ataupun jadi narkoba. Ini yang dilarang oleh pemerintah yang pertama. Menghindari sekuri terjadi dengan golongan darah itu bahwa dinaungi oleh narkoba ataupun bahkan pandangan yang haram minum-minuman. Itulah yang kita harapkan kepada murid-murid yang pertama pada hari ini, dihindari dari dunia Allah SWT dan cita-cita kita bersama dijabah Allah SWT. Bilai Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penampilan Romi Solo yang akan dibawakan oleh Naomi Novita kelas 12 TPIB. Dipersilahkan.
Terima kasih. Acara yang selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Komite SMK Negeri 3 Dumai yang akan disampaikan oleh Bapak Subandi. Kepada Bapak Subandi, waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Bukit Taipur, Bapak LPMK, Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Majelis, orang tua, Bapak Ibu kelas 12, dan anak-anak kita yang mau perpisahan yaitu kelas 12. Puji syukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga saat sekarang ini kita masih diberi kenikmatan iman Islam dan kesehatan sehingga dapat berkumpul di SMK 3 Negeri Dumai dalam rangka perpisahan kelas 12 tahun 2023. Memang acaranya mendadak Bapak Ibu. Baru semalam saya tanda tangani, kami pun terkejut. Aku kira tidak ada perpisahan. Tapi inilah anak-anak kita. Jadi yang buat acara ini Bu, apa? Bukan sekolah, bukan komite, melainkan anak-anak kita sendiri. Orang mau ada kekurangan, tolong dimaafkan. Inilah anak-anak kita. Bukan dorongan dari kami, bukan dorongan dari guru. Itu juga anak-anak ya. Kadang-kadang anak-anak ini macam mana Pak? Iya. Kadang-kadang saya ketawa. Perpisahan Pak, komite yang tidak luput daripada orang tua dan anak-anak kita semua. Memang Pak, Bapak Ibu guru mau dimakan anak-anak kita. Memang inilah Amerika pun Pak. Ada yang sedih berlari katanya Pak ya. Maklum di belakang Pak Indonesia. Ininya untuk masa depan. Ya. Itu pesan saya selaku komite SMA Negeri SMKN Negeri 3 Dumai. Karena apa? Masih panjang. Tolong kita pertahankan prestasinya. Dan bagi anak-anak, hidup Anda masih jauh. Jangan puas sampai SMK. Usahakan belajar kuliah. Ya. Usahakan belajar dan kuliah, carilah ilmu setinggi langit. Dan suatu saat, seandainya berhasil Anda, anak-anak kita ini adalah kenang-kenangan buat SMK, sekolah kita. Sebagai contoh, reuni di SMK Negeri 3 sekian puluh tahun. Selama di sini tidak pernah saya dengar reuni di SMK 3 saya ini. Ya. Karena saya termasuk berdirinya SMK ini, saya tahu kok nggak ada ya anak-anak lulusan SMK 3 ini mengadakan reuni. Apa jangan terlupakan gurunya. Anda bisa belajar, bisa bekerja adalah dari guru. Tolong dihargai guru, dihormati. Ya, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.